Bab 2766. Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali dan melapor ke penguasa kota Zuzu dulu, lalu kembali untuk memastikan Gunung Mingku baik-baik saja. Lu Chen tahu bahwa Penatua Agung Mingxian sedang membodohinya, jadi dia secara alami akan membalas orang bodoh itu. Bagaimanapun, sejak dia meninggalkan Mingkusan, dia tidak akan kembali untuk membantu pertarungan Mingsu. Jika Anda datang lagi, hanya ada satu alasan, dan itu adalah kembali untuk membersihkan Penatua Agung Mingxian. Adapun keamanan negeri ajaib pegunungan dan laut, dia tidak mau menjaganya dan dia tidak bisa menjaganya. Jika gunung Mingku jatuh, maka ia akan runtuh dan wilayah Mingxian bukanlah urusannya. Sedangkan untuk negeri ajaib pegunungan dan laut, dia hanya peduli pada wilayah Periroh tapi ada dewa roh yang tersembunyi di kedalaman hutan Chaotian. Jika suku Sura berwajah putih yang jahat datang dari Gunung Mingku dan ingin menembus hutan Chaotian, dia percaya bahwa dewa roh tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, klan Sura hanya dapat melewati hutan Chaotian, dan kemudian menyerang lembah darah. Saya baru saja berkomunikasi dengan penguasa kota Susu dan penguasa kota Susu setuju untuk membiarkan Anda tinggal sampai bala bantuan dari Susu tiba. Penatua Agung Mingxian terus bermain-main. Maaf, saya belum menerima pemberitahuan dari penguasa kota. Lu Chen menjawab seperti ini. Dia sendiri sangat bodoh, bagaimana dia bisa dibodohi oleh Mingxian yang lebih tua. Penguasa kota Zuzu sedang sibuk di puncak Nixue, jadi dia lupa memberitahumu. Itu normal. Penatua Mingxian melirik ke arah Lu Chen, dan berkata lagi. Saya tahu, Anda perlu dibayar atas usaha Anda, dan saya dapat memberi Anda rampasan perang saya sudah mengambilnya, kata Lu Chen. Saya tidak berbicara tentang remunerasi hari ini, tetapi remunerasi berikutnya, yang masih murah hati. Penatua Agung Mingxian berkata lagi, serangan surah berikutnya, semua pil binatang abadi tingkat ketujuh yang kami panen akan tetap menjadi milik Anda. Pil binatang peri tingkat ketujuh, saya punya cukup, terima kasih. Lu Chen tersenyum, kamu tidak menginginkan pil binatang abadi tingkat ketujuh. Penatua Agung Mingxian terkejut sejenak, dan kemudian bertanya lagi, pil binatang abadi tingkat ketujuh hampir dimonopoli di tangan Dan Song. Tidak ada pasar untuk itu di luar, sehingga sulit untuk membelinya. Benda ini sangat berharga, dan bisa dijual dengan harga yang banyak, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang. Karena aku tidak serakah akan uang. Lu Chen sebenarnya menutupi hati nuraninya dan berbicara tanpa tersipu. Jadi, kamu ingin tinggal di mana? Luchen mendorong dan mendorong sampai Penatua Agung Mingxian mengerutkan kening dan bertanya tanpa daya. Ranah Luchen telah meningkat terlalu cepat, kekuatan tempurnya terlalu cepat dan potensinya terlalu besar. Dia sudah merasa agak tidak nyaman. Begitu Luchen melangkah ke alam abadi emas dan berkultivasi ke tahap akhir keabadian emas, kekuatan tempurnya akan menjadi sangat tidak normal dan bahkan lebih sulit dikendalikan. Pertarungan hari ini belum berakhir. Dia menyaksikan Lu Chen dengan gila-gilaan membantai Dewa Emas Asura dan binatang peri tingkat ketujuh, dan segera memiliki ide untuk mencekik Lu Chen di buayanya. Dia tidak bisa memberi Lu Chen waktu untuk terus berkembang, jika tidak, wilayah Lu Chen akan naik. Akan sangat merugikan keluarga Ming Xian. Namun, penguasa Gunung Mingku memiliki kepercayaan diri yang misterius, sangat percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri, dan sangat meragukan kecepatan kultivasi Lu Chen, ini bukan. Apakah itu menggantungkan pisau di atas kepalamu. Bagaimanapun, keputusan penguasa Gunung Mingku telah dibuat dan seluruh Mingzu harus mematuhinya. Meski mempunyai pendapat, ia tidak berani melanggar perintah penguasa Gunung Mingku dan ia harus bertindak sesuai perintah penguasa Gunung Mingku. Bukan saja dia tidak bisa membunuh Luchen sekarang, tapi dia juga harus menemukan cara untuk membujur Luchen agar menipu Luchen agar terus bekerja untuk Mingzu. Dia tidak boleh membiarkan Lu Chen menyelinap pergi. Setelah jeda yang lama, Lu Chen tidak bisa dibodohi sama sekali, dia bahkan seekor rubah yang lebih tua darinya. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Lu Chen, kondisi apa yang dia perlukan untuk tinggal? Yang kuinginkan bahkan lebih langka lagi dan kamu tidak bisa memberikannya kepadaku. Lu Chen sepertinya memahami pikiran Penatua Agung Mingxian, tetapi dia tidak secara langsung menaikkan persyaratan melainkan menolaknya secara bergantian, berusaha keras untuk mendapatkannya, sehingga pihak lain dapat memasuki lubang dengan lancar. Mungkin, apa yang ingin kamu lakukan? Selama kami memiliki apa yang dimiliki Hades, kami dapat memuaskanmu. Meskipun klan Ming kami tidak sekuat ras manusia Anda, masih ada kekurangan harta karun seperti para jenius dan harta karun bumi. Tetua Agung Ming Xian segera berkata, Pil binatang abadi peringkat ke-8. Lu Chen menatap ke arah Penatua Agung Xian, dan berkata perlahan. Pil binatang abadi peringkat delapan, bahan inti untuk menyempurnakan pil Daluo Jinxian, tidak dijual sama sekali. Namun, seberapa mudah membunuh binatang abadi tingkat delapan untuk mendapatkan pilnya? Binatang peri tingkat delapan setara dengan Daluo Jinxian, dan ia bersembunyi di kedalaman negeri ajaib binatang aneh, jadi sulit ditemukan jika Anda ingin membunuhnya. Bahkan jika beberapa dari mereka terbunuh dan beberapa pil binatang abadi peringkat 8 diminum, itu akan menjadi setetes air bagi Lu Chen, tidak cukup untuk memasok 5,000 saudara dan saudari legion. Meskipun, ranah legion fanatik hanya berada dalam jangkauan keabadian sejati, jauh dari level pil binatang abadi tingkat 8. Selain itu, Lu Chen juga memiliki pandangan ke depan. Cepat atau lambat, legion fanatik akan memasuki barisan Daluo Jin Xian, dan cepat atau lambat mereka akan membutuhkan dukungan dari sembilan pil Daluo Jin Xian cantik. Sekarang kesempatan datang tiba-tiba, dia tidak mau melewatkannya. Setidaknya dia harus memakan sekumpulan binatang peri tingkat delapan dari pihak Ming Xian. Masalah ini tidak sulit. Meskipun pil binatang abadi tingkat delapan lebih berharga, saya masih memiliki beberapa harta di Klan Ming saya. Penatua Agung Ming Xian berkata lagi, Baiklah saya dapat membuat keputusan dan memberi Anda sepuluh keping. Sepuluh potong saja tidak cukup. Lu Chen menggelengkan kepalanya. Sepuluh adalah batasku, berapa banyak lagi yang kamu inginkan? Penatua Agung Sian mengerutkan kening lagi. Seribu keping. Lu Chen tidak terlalu peduli, jika pihak lain jatuh ke dalam perangkap, dia hanya akan membuka mulutnya seperti singa. Karena hanya ada sedikit binatang abadi tingkat delapan, dan tidak mudah untuk memburu mereka. Seribu pil binatang abadi tingkat delapan pada dasarnya adalah harga yang sangat tinggi. Kekuatan Klan Ming tidak kuat dan Daluo Jin Xian tidak banyak, jadi bagaimana mungkin mengumpulkan seribu pil binatang abadi peringkat delapan? Bahkan jika jumlahnya begitu banyak, mereka akan digunakan untuk memurnikan ramuan Daluo Jin, dan kekuatan kelas atas Klan Ming tidak akan terlalu lemah. Bajingan, itu pil binatang abadi peringkat delapan. Menurutmu itu kubis Cina? Mendengar ini. Penatua Agung Mingxian tidak dapat menahan amarahnya, seluruh klan Ming kami telah mengumpulkannya selama saya tidak tahu berapa tahun, dan hanya beberapa lusin keping yang telah dikumpulkan. Di mana saya dapat menemukan ribuan keping untuk Anda. Namun, sepuluh keping terlalu sedikit untuk bisa berguna bagi saya. Kata Lu Chen, dua puluh keping, ini batas yang bisa kuberikan padamu, tidak lebih. Kata Tetua Agung Mingxian dengan marah. Dua puluh potong boleh saja, tapi saya harus menambahkan syarat tambahan. Melihat pihak lain marah, Lu Chen menebak bahwa pihak lain benar-benar berada pada batasnya, dan dia tidak bisa mengeluarkan lebih banyak minyak, jadi dia berkata lagi, jika Duan Wufeng memulai pukulan besar di medan perang Luo Jin Xian, semua binatang abadi tingkat delapan yang mati dalam pertempuran adalah milikku, termasuk semua pil binatang abadi tingkat delapan adalah rampasanku. Petik 2, tidak, aku, Hades harus mengambil setengahnya. Penatua Agung Mingxian bereaksi sangat cepat dan segera menggelengkan kepalanya sebagai tanda keberatan. Beri aku segalanya atau biarkan aku pergi sekarang, kamu yang memutuskan balapanmu. Lu Chen menolak untuk mengalah. Oke, Penatua Agung Mingxian berpikir sejenak, lalu langsung menyetujui. Selama dia bisa menstabilkan Lu Chen dan membiarkan Lu Chen tinggal dan terus berjuang, dia bisa menyetujui apapun. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Mingzu akan mengambil setengah dari rampasannya, tapi dia tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi hanya mencoba membangkitkan selera Lu. Benar saja, Lu Chen tidak menggantungnya, dia mengencangkannya segera setelah menutupnya dan dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Faktanya, apalagi pil binatang abadi peringkat 8, bahkan pil binatang abadi peringkat 9, dia masih setuju. Adapun apakah Anda bisa mendapatkannya, maka saya tidak tahu. Tidak ada bukti atas apa yang kamu katakan. Tolong bersumpah demi tetua agung, sumpah demi Tuhan. Lucen terkekeh, pihak lain jatuh ke dalam lubang. Jadi, tentu saja dia harus menyekop tanah untuk menguburnya, dan dia tidak akan menyerah. Adapun pemikiran hati-hati pihak lain, dia terlalu malas untuk belajar. Setelah sumpah dewa dunia bawah dibuat, penatua agung dunia bawah abadi ingin menarik kembali kata-katanya tetapi dia juga harus mempertimbangkan reputasi Dewa Dunia Bawah dan konsekuensi dari pelanggaran sumpah. Lagi, peritua Mingnan yang tinggal di sampingnya tidak berani bersuara, tetapi ketika dia mendengar kata-kata, sumpah Ming Shen, dia melompat dengan gugup. Dia baru saja bersumpah kepada Lu Chen, dan setelah berakhirnya medan perang abadi emas, semua pil binatang abadi tingkat ketujuh tidak akan diberi nama Ming, tetapi semuanya akan diberi nama Lu. Sekarang, Lu Chen ingin Tetua Agung bersumpah kepada Dewa Dunia Bawah, itu keterlaluan. Tentu, Lu Chen menatap Peritua Mingnan dengan tatapan dingin. Sekarang bukan waktunya untuk membunuh Peritua Mingnan, dia masih ada yang harus dilakukan, jadi dia harus bersabar. Namun di masa depan, sebelum memenggal kepala Tetua Agung Mingxian, dia harus melakukan satu hal terlebih dahulu, yaitu mengirim Dewa Tua Mingnan untuk mengambil langkah maju. Tidak masalah. Penatua Agung Mingxian melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Jangan khawatir, saya akan bersumpah demi Dewa Dunia Bawah. Setelah itu, Mingxian yang lebih tua menunjuk ke langit dan bumi, dan bersumpah kepada Lu Chen atas nama Dewa Dunia Bawah. Selama Lu Chen dengan patuh berjuang demi Hades, apalagi sumpah Hades, dia akan bersumpah sepuluh kali sesuka hati. Karena dia tahu puncak Duan Wu berbeda dengan puncak Nixue. Kekuatan klan Ning jauh lebih rendah dibandingkan ras manusia. Meskipun ada banyak daluo jinsian dari klan Sura berwajah putih, dengan bantuan binatang abadi tingkat 8, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, kekuatan utama kelas atas Sura perlu menampung ras roh, ras binatang, dan ras iblis, dan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk membuka medan perang daluo jinsian di puncak Duanwu. Kalau kamu punya kemampuan untuk membukanya, kamu sudah membukanya sejak lama, kenapa harus menunggu sampai sekarang? Lu Chen menginginkan lebih banyak pil binatang abadi tingkat 8, itu hanya fantasi. Bahkan medan perang Daluo Jin Xian tidak dapat dilawan, ada pil binatang peri tingkat 8 kentut yang harus diambil Lu Chen. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak sumpah yang dia ucapkan, itu semua adalah sumpah yang mustahil, yang setara dengan sumpah yang batal saya percaya pada sumpah dunia bawah. Setelah mendengar sumpah dari tetua agung Mingxian, Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, kalau begitu saya akan terus tinggal dan terus membantu Anda mingsu dalam pertempuran sampai Anda mengalahkan Shuro di medan perang Daluo Jinxian. Sangat baik, kata penatua agung Mingxian dengan gembira. Kalau begitu, kamu bisa memberiku pil binatang abadi peringkat 28 sekarang, dan itu akan dianggap sebagai deposit. Lu Chen mengulurkan tangannya dan berkata demikian, Aku menginginkannya sekarang, bukankah kamu terlalu puas? Penatua Ming memandang Lu Chen dengan marah, dan menemukan bahwa anak ini Lu Chen tidak menyimpan lampunya lebih awal, dan tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi, jadi dia langsung mengeluarkan kotak peri. Ada lusinan pil binatang peri di dalam kotak peri, yang masing-masing bersinar terang, dan masing-masing berada di urutan kedelapan. Dia memilih 20 buah dari kotak peri dan menyerahkannya kepada Lu Chen. Namun, pada saat melahirkan, sudut mulutnya bergerak-gerak, menunjukkan rasa sakit yang nyata. Hanya ada begitu banyak pil binatang abadi peringkat 8 yang dikumpulkan oleh Mingzu dan semuanya disimpan olehnya. Pil binatang peri peringkat 8 adalah harta yang sangat berharga. Klan Ming membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyimpan begitu banyak lusinan pil dan mereka hanya memberikan setengahnya kepada Luchen. Bisakah dia tidak terluka? Terima kasih, Penatua Agung. Luchen menyingkirkan pil binatang abadi peringkat 28 dan dalam suasana hati yang baik, dia segera menangkupkan tangannya ke arah Penatua Agung Mingxian, lalu berbalik dan pergi. "Tetua Agung, apa statusmu? Kamu tidak boleh bersumpah pada anak itu." Ningnan Abadi Tua menunggu Luchen pergi jauh sebelum berbicara dengan Penatua Mingxian. Lagi pula, tidak masalah. Medan perang Daluo Jin Xian tidak akan dimulai. Tidak ada gunanya anak itu bersumpah. Dia hanya bahagia untuk apapun. Penatua Agung Ming Xian melihat ke depan dan melihat Lu membersihkan medan perang, mengambil sekumpulan mayat binatang abadi tingkat ketujuh, memotong daging dan mengeluarkan darah. Lu memanen darah binatang tingkat 8 dalam jumlah besar, jadi dia tidak ingin tinggal di puncak tetapi kembali ke jalan utama di bawah, di mana ada tempat yang cocok baginya untuk berlatih. Namun, melihat Lu Chen ingin kembali, pasukan jinsian dari klan Ming mengepungnya dan membujuk Lu Chen untuk tetap tinggal. Pewaris sembilan naga, tidak cocok lagi bagimu untuk kembali ke garis bawah. Itu benar, kamu dapat membantai pasukan abadi emas surah sekarang, medan perang abadi yang sebenarnya di bawah ini benar-benar tidak cocok untukmu. Kamu memiliki kekuatan untuk membunuh keabadian emas, jadi kamu harus tetap berada di puncak dan memimpin kami untuk menahan serangan berikutnya dari pasukan keabadian emas Sura. Selama kamu di sini, Sura tidak akan pernah menyerang puncak Duan Wu, dan dia akan kembali dengan kekalahan telak. Mingzu Jin Xian yang tak terhitung jumlahnya mengatakan demikian. Ayolah, aku hanya peri. Sungguhan, aku harus kembali ke pasukan peri aslimu. Lu Chen menghindar. Tidak ada seorang pun di sini yang memperlakukanmu seperti peri. Kekuatan tempurmu telah menunjukkan bahwa kamu adalah dewa emas terkuat dan seharusnya menjadi bagian dari medan perang dewa emas. Kamu harus tetap berada di puncak, dan kamu harus memimpin, sehingga pasukan keabadian emas surat tidak dapat menyerang. Pemimpin pasukan jinsian dari klan Ming bahkan lebih enggan meninggalkan Lu Chen, jadi dia berkata begitu. Sebelum Lu Chen dapat menjawab, Penatua Agung Mingxian menyela, "Medan Perang Abadi Emas adalah medan perang utama Puncak Duanwu. Lu Chen, kamu harus tetap berada di puncak. Kamu paling dibutuhkan di sini. Pasukan abadimu yang sebenarnya paling membutuhkanku karena aku adalah komandan pertempuran mereka." Lu Chen berkata begitu. "Dengar, mulai sekarang, Lu Chen adalah komandan pertempuran pasukan Jinxianmu." Penatua Agung Mingxian tidak mempedulikan apapun, dia langsung mengangkat Lu Chen dan bersikeras untuk menjepit Lu Chen ke medan perang abadi emas. Tentu saja, dia juga tahu maksud perkataan Lu Chen, yaitu dia tidak ingin menjadi prajurit yang dikirim oleh orang lain, tetapi menjadi bos dari seluruh pasukan Jin Xian. Permintaan ini bukan apa-apa, selama dia menguaskan Lu Chen. Saya sudah menunggu untuk bertemu Tuan Lu. Semua peri emas dari klan Ming juga sangat cerdas, dan mereka berteriak satu demi satu, membenarkan gelar Lu Chen secara langsung. Lalu apa? Tidak sopan. Lu Chen tersenyum, tidak sopan sama sekali. Hak komando pasukan Jin Xian telah diambil alih lagi, dan akan jauh lebih nyaman untuk melakukan sesuatu di masa depan. Bisakah dia tidak bahagia? Karena dia tidak bisa kembali ke tempat penting di bawah puncak, dia tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk berlatih di sisi atas puncak. Untungnya, area puncak-puncak Duan Wu cukup besar, dan energi abadi bahkan lebih tinggi. Dia segera menemukan sebuah gua kecil yang tenang di tepi belakang puncak untuk berlatih. Walaupun gua kecil ini sangat sepi dan tidak ada hantu yang datang mengganggunya, namun lokasinya masih berada di puncak sehingga kurang baik untuk bercocok tanam. Benteng Kabut Rusak berada ratusan mil di depan, meskipun budidayanya tersembunyi di dalam gua, dia masih dalam jangkauan penginderaan Mingxian tingkat tinggi dan tidak ada rahasia sama sekali. Tetapi jika dia tetap berada di puncak gunung, dia tidak bisa turun gunung, dan tidak ada cara yang baik untuk melakukannya. Namun, ada keuntungan besar bercocok tanam di puncak-puncak Duanwu, yaitu energi abadi yang sangat tinggi. Tempat dengan konsentrasi energi abadi tertinggi di seluruh Gunung Mingku adalah puncak Duanwu, yang puncaknya paling buruk. Benteng Duanwu dibangun di puncak, di tempat dengan energi paling abadi di Gunung Mingku, dan itu adalah tempat di mana para petinggi Mingxian berlatih. Jika tidak. Duan Wu Feng tidak membuka medan perang dan Luo Jin Xian, apa yang dikumpulkan oleh pejabat tingkat tinggi Ming Xian di sini. Setelah kekalahan tentara abadi emas dari klan Sura berwajah putih, mereka mundur dari puncak Duan Wu tanpa mengetahui kemana tujuan mereka. Dalam sebulan, puncak Duan Wu mengalami periode ketenangan yang langka, dan semua makhluk abadi yang ditempatkan di sini memanfaatkan waktu untuk berlatih. Namun di hari-hari berikutnya, bala bantuan dari ras lain akhirnya datang silih berganti terus memperkuat kekuatan klan Mingxian. Namun begitu saja, suasana tenang di puncak Duan Wu telah berubah, menjadi semakin menyedihkan, semakin dingin, dan semakin gelisah, seolah-olah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Karena meskipun tidak banyak bala bantuan yang dikirim oleh berbagai kelompok etnis, mereka semua berlevel tinggi, dan semuanya adalah Daluo Jinxian. Adapun mengapa hanya Daluo Jinxian yang dikirim alih-alih pasukan Jinxian, itu mungkin karena Lu Chen. Ras lain harus mengetahui fakta bahwa klan Ming memenangkan medan perang abadi emas, dan mereka juga harus mengetahui alasannya. Dengan seseorang sekuat Lu Chen, medan perang Jin Xian klan Ming stabil seperti seribu gunung, jadi tentu saja tidak perlu mengirim pasukan Jin Xian ke sana. Adapun mengapa Daluo Jin Xian dikirim untuk mendukung. Tidak perlu menebak, pasti Duan Wufeng akan menghadapi pertempuran yang lebih brutal, medan perang Daluo Jin Xian. Yang pertama datang adalah ras roh yang berdekatan dengan ras Ming, dan ras binatang menyusul mereka. Ras iblis adalah yang terjauh dari ras Ming, dan juga yang terbaru. Daluo Jinsian dari tiga ras besar tidak datang sekaligus, mereka semua datang secara berkelompok, dan seluruh kelompok menghabiskan banyak waktu. Setelah lebih dari dua bulan, Daluo Jinsian dari tiga ras utama berkumpul satu demi satu, tetapi umat manusia tidak mengirim siapapun. Tetapi Lucen telah berlatih selama lebih dari tiga bulan dan kemajuan kultivasinya secepat sebelumnya dan kultivasi cepat adalah keadaan normalnya. Kecepatan kultivasi keturunan sembilan naga sudah cepat, namun Lucen telah memperoleh peluang besar dan dia memiliki kekuatan supernatural baru di tubuhnya sehingga efek kultivasi lebih baik dan peningkatannya lebih cepat. Di puncak Gunung Duanwu dengan konsentrasi energi abadi, terdapat energi abadi yang jumlahnya tidak ada habisnya. Lu Chen berkultivasi dengan lancar dan tanpa jeda, dan dia berkultivasi dari tahap akhir keabadian sejati dalam satu tarikan napas. Hanya butuh dua bulan bagi Lu Chen untuk menerobos ke puncak keabadian sejati. Setelah itu, setelah Lu Chen mengkonsolidasikan alam barunya, dia masih memiliki waktu tersisa untuk melanjutkan kultivasinya dan berusaha menjadi keabadian emas. Tentu saja, untuk dipromosikan dari tahap akhir keabadian sejati, ke puncak keabadian sejati adalah terobosan antar alam kecil. Sedangkan menerobos dalam lingkup negeri dongeng sejati, belenggunya tidak terlalu besar dan relatif mudah. Namun, tidaklah mudah untuk melangkah dari keabadian sejati ke keabadian emas. Itu adalah terobosan dari dunia besar, dan ada belenggu besar yang tertancap di sana, yang membutuhkan semacam pencerahan dan esensi abadi yang kuat untuk menerobos. Lebih mudah bagi Lu Chen untuk menerobos alam besar daripada yang lain saat berlatih sembilan naga kembali ke satu jue. Selama esensi abadi cukup kuat, dia dapat menembus belenggu besar tanpa pencerahan. Hanya saja mengumpulkan energi abadi yang kuat membutuhkan waktu untuk berlatih, jika tidak, energi abadi tidak akan cukup, dan menerobos keabadian emas hanyalah omong kosong. Namun karena suasana di puncak Duan Wu menjadi semakin menindas, hal itu juga mempengaruhi Lu Chen, yang sedang berlatih di dalam gua, dan menjadi semakin tidak dapat bermeditasi dengan tenang. Selama kultivasinya, Lu Chen merasakan semakin banyak Dalu Jinxian berkumpul di puncak Duanwu, Wu, jadi dia secara alami menebak apa yang akan terjadi. Kekuatan gabungan Sura dan Immortal Beast begitu kuat, tetapi mereka telah merasakan kegagalan di Golden Immortal Battlefield. Lu Chen menduga klan Sura tidak akan berdamai, dan kemungkinan besar mereka akan membuka medan perang abadi emas Daluo di puncak Duanwu. Jika tidak, ketika Lu Chen menggali lubang untuk Penatua Agung Mingsian, mengapa dia meminta pil binatang abadi tingkat 8? Pil binatang abadi peringkat 28 yang diberikan oleh sesepuh Mingsian saja masih jauh dari cukup. Hanya ketika medan perang Daluo Jinsian dimulai dan binatang abadi tingkat 8 yang tak terhitung jumlahnya mati dalam pertempuran, lebih banyak pil Binatang abadi tingkat delapan dapat diperoleh, dan situasi saat ini menunjukkan bahwa klan Shuro akan meluncurkan medan perang tertinggi di puncak Duanwu, jika tidak, apa yang akan dikirim oleh tiga ras besar untuk membantu Daluo Jinxian. Tepat ketika Lu Chen gelisah dalam berkultivasi, sebuah suara datang dari luar gua, Lu Chen, kamu akan berhenti berlatih, kami membutuhkanmu. Tunggu sebentar, Lu Chen menjawab, lalu menghentikan latihannya, menstabilkan napasnya, dan kemudian berjalan keluar gua. Peritua Mingnan sedang menunggu di luar gua, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Melihat Lu Chen, dia dengan cepat tersenyum, di luar puncak Duanwu, Wu, pasukan Shuro dan binatang abadi akan datang, dan kita akan menghadapi pertempuran besar lainnya. Kamu itu adalah dasar dari medan perang peri emas kita. Si, setelah pertempuran dimulai, aku tidak bisa hidup tanpamu. Petik 2, Sial. Daluo Jinsian dari ras lain ada di sini. Ini adalah ritme pembukaan medan perang Daluo Jinsian. Medan perang Jinsian macam apa yang ada di sana. Diperkirakan saat klan Sura muncul, mereka akan langsung menjadi tim Daluo Jinsian. Saat medan perang kelas atas dibuka, tidak akan ada emas abadi sama sekali. Kata Lu Chen. Namun, klan Sura tidak hanya berasal dari Daluo Jinsian, tetapi juga dari alam lain. Jelas. Mereka tidak ingin segera memulai medan perang kelas atas. Saya melihat pengerahan pasukan Klan Sura, dan saya masih ingin melawan selusin medan perang Jin Sian terlebih dahulu, lalu membuat keputusan. Tidak mungkin, kekuatan gabungan Asura dan binatang abadi terlalu kuat, dan mereka masih memiliki keputusan akhir apakah akan membuka medan perang kelas atas. Tak satu pun dari empat balapan besar kita menginginkan medan perang Daluo Jin Sian dimulai. Saya khawatir jika kita kalah, tidak akan ada ruang untuk bermanuver, jadi kita kehilangan inisiatif dalam hal ini. Peritua Mingnan menjelaskan, Daluo Jinsian dari empat ras besar bersatu, apakah mereka takut tidak akan mampu mengalahkan Shuro? Lu Chen bertanya, hanya klan Asura berwajah putih berikutnya, empat ras besar pasti bisa mengalahkannya. Peritua Mingnan menghela nafas, dan berkata lagi, masalahnya adalah, Shuro mendapat dukungan dari binatang abadi, dan binatang abadi tingkat delapan sangat ganas, sehingga sulit untuk dilawan. Mengapa umat manusia tidak mengirim seseorang? Lu Chen bertanya lagi. Tidak bisa datang, konon kondisi umat manusia sedang tidak baik sekarang, dan mereka terkekang oleh Ras Monster. Setelah bala bantuan dari negeri Dongeng Pegunungan dan Laut kita ditarik, Ras Monster dengan panik melakukan serangan balik terhadap umat manusia. Puncak Nixue berpindah tangan beberapa kali, dan benua leluhur berada dalam bahaya umat manusiamu sulit untuk melindungi dirimu sendiri, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk mendukung kami. Kata peritua Mingnan, jadi begitu, Lu mengangguk, lalu melangkah maju, dan berkata sambil berjalan ke depan, ayo pergi, aku akan membantumu mingsu dan membantumu memenangkan medan perang abadi emas, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan di medan perang abadi emas Daluo. Sekarang, saya hanya bisa bergantung padamu. Sambil berjalan, Sebelum mencapai Miss Break Fortress, angin kencang tiba-tiba bertiup dari belakang, disertai beberapa kekuatan dahsyat. Lu Chen mengerutkan kening, dan buru-buru menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat dua sosok muncul dan berlari ke arahnya. Keduanya adalah Daluo Jinxian dari klan Iblis, dengan aura Iblis, mengancam, dan penampilan yang tak terkalahkan. Pemimpinnya adalah wanita Iblis, dia terlihat sangat mempesona, dengan wajah lebar, mulut besar, lubang hidung menghadap ke atas, jelek seperti bunga. Yang paling mengesankan Lu Chen adalah penyihir itu memiliki sepasang mata ajaib khusus dengan warna api aneh yang bersinar di pupilnya, seperti iblis yang memanjat dari jurang neraka. Semut minggir, mengikuti di belakang penyihir itu adalah seorang manusia iblis. Melihat seseorang menghalangi jalan di depannya, dia segera bergegas ke depan dan meninjunya. Lima naga bertarung, Lu Chen bereaksi sangat cepat dan segera memanggil tubuhnya untuk bertarung dengannya. Setan itu sombong dan sombong, dia tidak terbiasa dengan pihak lain. Dia tidak mau mengalah dan dia tidak ingin dicambuk, jadi dia memilih untuk membawanya dengan keras. Dan meskipun iblis yang menembak bukanlah pembangkit tenaga listrik puncak, dia masih dalam tahap awal Daluo Jinsian dan dia bisa membunuh Jinsian puncak dengan satu telapak tangan. Jadi dalam menghadapi Daluo Jinsian, bahkan yang terlemah sekalipun Lucen tidak pernah bertarung melawannya dan dia tidak berani meremehkan musuh, dia harus berusaha sekuat tenaga. Hancurkan dunia. Lawannya melakukan serangan tiba-tiba dan Lucen tidak punya waktu untuk keluar dengan pedangnya untuk berkorban kepada yang abadi. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil gerakan itu dengan tinjunya. Selain itu, pihak lain tidak membuka penglihatannya, tetapi hanya meninju dengan santai yang tidak terlalu kuat dan Lucen yakin dia bisa menangkapnya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang langit. Di bawah pertempuran, kekuatan tinju seseorang tidak mencukupi, dan mereka langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Orang lain hanya mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Itu adalah Lu Chen. Oh, penyihir itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia tidak mencoba mencari tempat untuk komplotannya, tetapi hanya menatap Lu Chen dengan mata aneh itu. Benar Abadi mengalahkan Daluo Jinsian. Ini adalah perbedaan besar antara dua alam. Keabadian emas dari Luo besar beberapa tingkat lebih tinggi dari keabadian yang sebenarnya. Bahkan keabadian emas dari Luo besar tidak dapat membawanya dengan jari yang menonjol. Kamu hanyalah manusia abadi dan kamu benar-benar menjatuhkan Daluo Jinsian dengan satu pukulan. Dari mana kekuatan ini berasal? Sungguh tidak terbayangkan, penyihir itu berkata dengan terkejut. Tapi, Chen hanya menatap penyihir itu dengan acuh tak acuh, tapi memalingkan wajahnya dan tetap diam. "Saya tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Apa yang bisa saya katakan?" Pihak lain masihlah iblis, dan dia tidak ingin berbicara dengan pria iblis yang menembaknya tanpa alasan. Iblis yang terlempar ke udara belum habis-habisan dan belum terjatuh oleh pukulannya. Dia harus berlari kembali untuk membalas dendam, dan dia perlu berkonsentrasi pada pertarungan berikutnya. Adapun penyihir jelek ini, selama dia tidak menembaknya, dia tidak peduli. Jika kamu melakukan gerakan melawannya, dia tidak mau menerima gerakan tersebut, jadi dia langsung mengaktifkan Yu Guang Bu Siren. Karena, penyihir itu berada di tahap tengah Daluo Luo Jin Xian, alam kecil yang lebih tinggi dari bocah iblis itu, dan kekuatan tempurnya harus lebih kuat. Ini adalah pertama kalinya saya melawan Daluo Jinsian, dan saya belum sepenuhnya memahami kekuatan Daluo Jinsian di tahap awal, jadi tentu saja saya tidak ingin berhadapan langsung dengan Daluo Jinsian di tahap tengah, kalau tidak, akan mudah untuk bunuh diri. Lagi pula, dia dan kedua iblis ini belum pernah bertemu satu sama lain, juga belum pernah menimbulkan keluhan besar, dan mereka belum mencapai titik bertarung satu sama lain dengan nyawa mereka. Kalian berdua tuan iblis, harap tenang. Melihat Lu Chen terdiam, Peritua Mingnan tidak punya pilihan selain gigit jari dan berdiri rendah untuk melicinkan segalanya, pemuda manusia ini bernama Lu Chen dan dia adalah bala bantuan yang dikirim oleh penguasa Kota Zusu. Itu juga merupakan kekuatan utama di medan perang kita. Jika Anda menyInggung saya, tolong kembalikan keduanya. Maafkan saya," petik dua. Umat manusia benar-benar pelit. Daluo Jinsian bahkan tidak mengirim satu pun tapi dia mengirim peri sungguhan ke sini dan hanya mengirim satu. Aku juga mabuk. Penyihir itu tertawa, lalu menatap Lu Chen dan berkata dengan bingung, "Peri sejati itu seperti semut. Apa gunanya mengharapkan dia menyapu medan perang Daluo Jin Xian? Dia bisa menyapu setengah dari medan perang Golden Immortal." Kata Peri Tua Mingnan. Katakan lagi, apakah ini medan perang keabadian sejati atau medan perang keabadian emas? Penyihir itu membeku sesaat. Curiga dia salah dengar dan bersikeras untuk menjelaskannya kepada peri tua Mingnan. Dia bisa mengalahkan pasukan abadi emas sura sendirian, dan dia juga bisa menyapu setengah dari pasukan abadi emas sura. Peri tua Mingnan menjelaskan lebih lanjut. Pria yang bisa menerbangkanku dengan satu pukulan memang sangat kuat. Ternyata sangat kuat. Penyihir itu mengangguk setuju, tapi kemudian berkata, tapi tidak peduli seberapa kuat dia. Dia tidak bisa melakukannya di medan perang keabadian emas. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Daluo Jinsian kita. Bagaimana dia bisa melakukannya? Anda tidak akan membual tentang dia, bukan. Kalimat berikutnya benar, jangan menyombongkan diri. Peritua Mingnan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, anak iblis yang dipukul ke udara berlari kembali. Berlari dengan terhuyung-huyung, dengan noda darah di sudut mulutnya dapat dilihat bahwa manusia iblis itu sangat menderita akibat pukulan Lu Chen barusan, dan jelas-jelas terluka oleh si Shikuan. Sialan ras manusia, peri yang benar-benar peri, semut sialan, mustahil bagi semut untuk mengguncang gajah. Seseorang pasti membantunya, kalau tidak dia akan hancur menjadi bubuk di bawah kepalan tanganku. Pria iblis itu tampak marah, sama sekali tidak percaya bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya. Dia adalah Luo Jinxian yang besar. Bahkan jika dia adalah Da Luo Jinxian level terendah, dia tidak bisa dikalahkan oleh kucing atau anjing. Hanya level yang sama yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika puncak Jinxian kuat, dia bisa mencapai 10 dengan santai. Dan Lu Chen bahkan bukan peri emas, tapi peri sejati tingkat rendah, jadi dia bisa disingkirkan dengan satu pukulan. Bagaimana hal ini bisa memalukan baginya? Yuan? Ras manusia ini memiliki penglihatan berbentuk naga, dan dia pastilah keturunan legendaris dari sembilan naga. Penyihir itu menatap lima urat naga di sekitar tubuh Chen, dan berkata kepada manusia iblis itu, "Namun, keturunan legendaris sembilan naga memiliki enam naga, dan dia hanya memiliki lima naga. Dia mungkin belum dewasa, jika tidak, kamu tidak akan mampu mengatasinya. Aku pernah mendengar legenda keturunan Kolon." Tapi tidak peduli seberapa kuat keturunan sembilan naga generasi sebelumnya, tidak ada catatan pertarungan di dua alam besar. Iblis Wuyan memperhatikan urat naga di tubuh Lu Chen, dan wajahnya terkejut. Dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia, keturunan Jiulong, agak tidak normal. Kekuatan pukulannya benar-benar melampaui jangkauan negeri Dongeng Emas, dan dia memukulku. Satu lengah, petik dua. Kamu bahkan belum membuka visi dan kamu belum melakukan yang terbaik. Apa yang aneh tentang terbalik di selokan? Penyihir itu melirik ke arah Miao Yan, lalu memberi perintah kepada Miao Yan, pergi, pergi dan ambil tempat itu kembali, jangan mempermalukan keluarga Miao Ku. Ya, nona, Miao Yan menjawab, dan segera membuka penglihatannya, dan sebuah batu perih hitam besar muncul di belakangnya, mengguncang. Kehampaan, pewaris sembilan naga, pukulan barusan tidak masuk hitungan, Ayo bertarung lagi. Muyan mengenakan sarung tangan, matanya dingin dan ada niat membunuh di pupilnya. Tidak masalah, Lu Chen tersenyum, lalu mengeluarkan sarung tangan dan memakainya, tidak ingin mengambil keuntungan dari lawan. Kalau tidak, itu bukan sepasang sarung tangan, tapi sepasang. Kamu juga punya sarung tangan. Kembali ke peringkat teratas dari peringkat abadi, satu peringkat lebih tinggi dariku. Sarung tangan yang begitu bagus harus ada di tanganku untuk mengerahkan kekuatannya yang terbesar. Sayang sekali jika sarung tangan itu ada di tanganmu. Miao Yan melihat sarung tangan di tangan Lu Chen, kilatan keserakahan melintas di matanya dan berkata sambil mencibir, "Jika tidak, kamu persembahkan sarung tangan itu kepadaku, atau aku bisa membiarkanmu hidup dan menyelamatkanmu dari kematian." Apakah kamu ingin bertarung? Jangan berkelahi, keluar. Semua orang sibuk Jangan buang waktuku. Melihat pihak lain tampak seperti orang bodoh, Lu Chen berkata dengan marah. Aku pergi? Aku baru saja mengirimmu terbang dengan satu pukulan. Apa kamu tidak tahu seberapa kuat aku? Ia juga terlihat seperti burung yang ditentukan oleh Lao Su. Dia sangat bodoh sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata-katanya. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Benar saja, Miao Yan sangat marah dan segera meraung menggunakan keterampilan bertarungnya, dan meninjunya dengan seluruh kekuatannya. Kamu terlalu banyak berpikir, Lu Chen mencibir, dan membuang sisi kuan pada saat yang sama, dan bergegas ke depan. Pukulan sebelumnya adalah serangan balik yang tergesa-gesa, dan sudah terlambat untuk menggunakan semua kekuatannya, paling banyak mencapai 90 kekuatannya. Dan pukulan ini adalah pukulan habis-habisan Lu Chen. Dia menggunakan 100 kekuatannya, tapi dia bisa mencapai 100% kekuatannya. Ledakan, kedua tinju itu bergetar bersamaan, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang langit. Saat berikutnya, Mie Sikuan menghancurkan kekuatan tinju Yu Yan, tetapi karena Yu Yan memiliki sarung tangan dan pelindung, itu tidak menghancurkan tinju Yu Yan, tetapi membuat Yao Yan terbang ratusan kaki jauhnya. Dan Lu Chen juga mendapat serangan balik dari pukulan yang runtuh, tetapi dia hanya mundur beberapa kaki sebelum menstabilkan sosoknya, dan tidak ada yang terjadi. Apa? Pada saat itu, penyihir yang sedang menyaksikan pertempuran membuka matanya dan langsung terkejut. Menurutnya, ranah keturunan sembilan naga terlalu rendah, dan tidak ada enam penglihatan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, ia tidak dapat mencapai kategori Daluo Jinsian. Selama Muyan berusaha sekuat tenaga, keturunan sembilan naga tidak bisa menjadi lawannya, dan dia pasti akan diledakkan di tempat dan bahkan Yuan Shen tidak akan bisa melarikan diri. Namun nyatanya, hasil pertarungan kekuatan penuh kedua orang itu sama sekali tidak seperti itu. Bahkan Yan Yan memamerkan keterampilan bertarungnya, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lu Chen dan masih dipukuli oleh Lu Chen, dia akan menjadi hantu jika dia tidak terkejut. Hanya saja Mu Yan dikirim terbang 10.000 kaki jauhnya dengan pukulan terakhirnya tapi kali ini dia hanya terlempar ratusan kaki jauhnya dengan pukulannya, dan jaraknya sepuluh kali lebih pendek. Akhirnya, dia mencapai kemajuan besar. Hanya saja kemajuan ini bukanlah hal yang baik, melainkan sangat buruk hingga tidak bisa lebih buruk lagi, begitu buruk hingga membuatnya marah. Anjingnya dipukuli, tidak bisakah dia marah? Jika Muyan benar-benar dikalahkan, dia akan naik panggung secara langsung untuk menghadapi keturunan Kolon yang perkasa ini. Saya pergi. Mata peritua Mingnan terbuka lebar, mulutnya terbuka lebar, dan rahangnya hampir terjatuh karena shock. Sebelumnya, Yao Yan tidak membuka vision, hanya menembak dengan santai, namun terkena serangan balik Lu Chen, yang juga bisa dijelaskan dengan meremehkan musuh. Tapi kali ini, penglihatan Yuan Yan diaktifkan sepenuhnya dan dia berusaha sekuat tenaga, tapi dia masih dikalahkan oleh Lu Chen, jadi tidak ada alasan untuk menutupinya. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan tempur Lu Chen setengah chip lebih baik daripada tahap awal Daluo Xian. Ya, ini menakutkan. Legenda mengatakan bahwa keturunan Kowloon sangat kuat, dan generasi keturunan Kowloon saat ini tidak sesederhana menjadi sangat kuat, tetapi sangat kuat, begitu kuat hingga tidak normal. True Immortal mengalahkan Daluo Xian dan melintasi dua alam besar. Apakah ini tidak normal? Sekalipun Daluo Xian ini hanyalah tahap awal atau ayam terlemah itu sudah cukup untuk menumbangkan ketiga pandangan tersebut. Pewaris sembilan naga, apakah sekuat itu? Satu pukulan saja tidak cukup. Aku ingin memukulmu beberapa kali lagi, bahkan ratusan pukulan. Antara kamu dan aku pasti ada orang yang jatuh sepenuhnya. Seratus kaki jauhnya, Yao Yan menelan seteguk darah terbalik, melambat, dan kemudian berjalan menuju Lu Chen dengan marah. Sebelum Lu Chen menghajarnya hingga jatuh, dia tidak mau mengaku kalah dan tidak mungkin mengaku kalah. Bagaimana Luo Jin Xian yang perkasa bisa kalah dari makhluk abadi sejati? Tinju Lu Chen kuat, tapi staminanya belum tentu kuat dan tubuh fisiknya juga belum tentu kuat. Dia tidak hanya bersaing dengan Lu Chen untuk kekuatan tinju, tetapi untuk kekuatan tempur komprehensif. Lu Chen belum tentu menjadi lawannya. Jadi, dalam perjalanan ke Lu Chen, dia mengenakan sarung tangan lainnya dan bersiap melawan Lu Chen selama 300 ronde. Tidak masalah, biarkan saja kudanya datang. Lu Chen tersenyum, mengeluarkan sarung tangan kedua dan meletakkannya di tangan kirinya. Pihak lain ingin berperang berkepanjangan dengannya, dan dia bersedia menemaninya. Miesikuan berpangkat tinggi, cepat dan kuat, dan tidak sebanding dengan tinju biasa. Jika Anda bekerja sama dengan Yu Guangbu, itu akan menjadi lebih kuat, dan Anda bisa memainkan lawan sampai mati. Kekuatan tinju adalah pertarungan kekuatan inti. Bahkan, Uyan ini tidak bisa bertarung. Muyan masih ingin bersaing dengannya dalam kekuatan tempur komprehensif. Dia terlalu banyak berpikir. Dia bahkan belum menyentuh pisaunya untuk berkorban membunuh yang abadi. "Bang, bang, bang!" Saat keduanya hendak bertarung, Bel berbunyi dari benteng misbreak, bergema di langit. Itu adalah suara Bel Dunia Bawah yang berbunyi di benteng penghancur kabut. Lonceng Dunia Bawah berbunyi untuk memperingatkan segala arah di puncak Duanwu. Musuh kuat akan datang. Tuanku, sura sedang menyerang, sekarang bukan waktunya untuk bersaing. Peritua Mingnan membungkuk, melangkah keluar dengan berani dan membujuk, lonceng Ming berbunyi segera. Ini adalah perintah untuk pertemuan darurat, dan saya berharap semua orang dewasa akan mengutamakan situasi keseluruhan dan pergi ke benteng kabut terlebih dahulu dan bersiap untuk bertarung melawan sura dan makhluk abadi. Serangan binatang buas itu. Yu Yan, ayo pergi. Penyihir itu memandang dengan serius, memandang ke benteng Nisbreak, dan memerintahkan demikian. Tapi, anak ini, Muyan tidak berdamai, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh penyihir itu, orang-orang dan kuda yang dikirim oleh klan kita semuanya ada di benteng penghancur kabut, ayo cepat berkumpul untuk mencegah Sura Daluo Jinsian memanggil tiba-tiba. Adapun kamu dan manusia kecil ini, mengenai masalah putranya, mari kita kesampingkan sebentar, dan belum terlambat untuk menyelesaikan masalah dengannya nanti. Bagaimanapun, penyihir itu menatap Lu Chen, lalu memimpin Mu Yan ke depan, dan melontarkan kalimat dengan dingin, Manusia Lu Chen, sebaiknya kamu tidak mati di medan perang, jika tidak, kamu akan gagal di kolon. Dari ahli waris, tenang, pewaris sembilan naga tidak sia-sia. Lu Chen tersenyum sedikit, dan melepaskannya, dan tidak dengan paksa menghentikan kedua monster itu. Ayo kembali dan berkumpul dengan cepat. Peritua Mingnan memandang Lucen dengan kepahitan di wajahnya dan berkata dengan hati-hati. Saat itu, dia bisa menghancurkan Lucen sampai mati, tetapi karena berbagai alasan, dia tidak membunuh Lucen. Sekarang, kekuatannya menjadi tidak normal dan dia dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Keluhan antara dia dan Lucen belum terselesaikan, dan Lucen dapat menembaknya sampai mati kapan saja jika dia tidak bahagia, tidak bisakah dia berhati-hati? Kalau begitu ayo pergi. Lucen juga melirik Peritua Mingnan dan menjawab dengan ringan. Dia ingin mendapatkan lebih banyak pil binatang abadi tingkat 8 dan dia harus selamat dari pertempuran di puncak Duanwu. Dia tidak memiliki niat membunuh terhadap Peritua Mingnan untuk saat ini, tapi dia pasti akan memilikinya di masa depan.